Tapi sayang seribu sayang, hari ini orang Islam buka puasa udah dibilang Nabi makan yang manis, jangan yang dibakar api. Sekarang yang dibuka puasa api dimakan. Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu. Ini memang malaikat kalau nengok orang Indonesia itu terheran-heran ini. Iki piye kowe ki rek? Jangan yang dibakar api malah api yang kau makan. Seandainya Nabi turun lagi ke dunia, seandainya lihat orang Islam Indonesia buka puasa, heranlah Nabi itu. Kenapa umatku jadi ular naga semua? Berasap semua bagaimana ini? Berhentikan rokok. Tidak usah bertengkar soal hukum. Saya panitia pemutus rapat tentang rokok pada ijtima Majelis Ulama Komisi Fatwa Saudi Indonesia tahun 2009 di Padang Panjang di Nia Putri. Saya ketua anunya, ketua tim perumus waktu itu. Tim perumusnya saya. Karena enggak putus-putus debat, dalilnya sama tapi hukumnya bertempur terus antara makruh dengan haram. Waktu sudah mau sidang pleno habis maghrib, jam 5:30 sore saya putuskan dengan kawan-kawan dari profesor doktor kawan saya waktu itu mengatakan, udah kita tulis saja. Nah sekarang begini aja bapak-bapak, tulis, diketik di dinding, hukum merokok, semua baca ke komputer. Satu, wajib. Ada yang bilang wajib? Gak ada. Nol, berarti merokok gak wajib. Kedua, sunat muakkad. Ada yang bilang sunat muakkad? Gak ada, nol. Yang ketiga, mubah, boleh. Tidak ada juga yang bilang mubah. Makruh, berantem lagi. Haram, udah tulis aja. Tulis kumpul kertasnya, kita tabulasi. 17% bilang makruh, 83% ulama se-Indonesia bilang haram. Dibawa ke sidang pleno gak putus juga. Akhirnya putusnya khilaf ma bainal makruh wal haram. Berbeda pendapat antara makruh dengan haram. Dua-duanya dilarang. Makruh dilarang, dibenci. Haram dilaknat. Haram kena dosa, makruh dibenci. Tidak kena dosa tapi dibenci. Nah, kalau merokok ini kita harus berhentilah. 21 hari kita gak merokok, hari ke-22 kita merdeka dari rokok. Berdasarkan penelitian, ada 4.000 racun dalam rokok. Satu disebut nikotin. Nikotin itu hanya bertahan dalam darah 21 hari. Kalau 21 hari kita gak merokok, buang air kecil, berkeringat, hari ke-22 badan kita sudah bebas dari nikotin dan terhindar dari candu rokok itu. Hanya 21 hari, sedangkan puasa itu 30 hari, 4 minggu, ada spare waktu seminggu. Seolah-olah Allah ingin mengatakan pada kita, hei orang-orang yang merokok, ini kesempatan bulan Ramadan kau berhentikan rokok. 21 hari. Bisa gak? Rokok ini aduh. Tahu asal-usul rokok gak? Mau saya kasih tahu asal-usul rokok? Dalam kitab Kasful Asyrar, itu rokok itu berasal dari kencing iblis. Waktu iblis diusir dari sorga, stres iblis. Sampai dunia dia terkencing pertama kali. Di sorga gak bisa kencing. Di sorga cuma berkeringat. Harum seperti kesturi. Buang air besar gak ada di sorga, cuma sendawa. Dan harum lebih harum dari kesturi. Sempat buang air besar di sorga. Kalau mampet siapa yang nyedot WC-nya? Gak ada di sana buang air besar. Begitu sampai dunia, disitulah iblis stres. Kencinglah dia pertama kali. Dari bekas kencingnya itu tumbuhlah sebatang pohon. Nah itulah yang bapak-bapak isap-isap itu. Pohon tembakau. Nah, isaplah terus. Kencing iblis. Isap. Makanya ada anekdot. Para setan gak mau menggoda. Orang-orang merokok gak digoda. Ngamuklah iblis. Setan-setan. Apa kamu ini? Goda itu. Mereka itu. Gak usah bos. Kenapa? Itu CS kita bos. Lu kok CS? Kencing bos aja diisap sama dia. Kami mana gak mau ngisap kencing bos. Berhentilah merokok. 21 hari saja. Ternyata rokok ini dahsyat. Kalau kita ambil seikat daun tembakau, 5 kg diikat jadi satu. Ambillah daun sawi hijau. Sawi hijau. Ikatlah 5 kilo. Mirip. Bentuknya, warnanya mirip. Baunya aja beda. Buanglah ke kandang babi. Dalam 5 menit, sawi habis dimakan babi.
Habis. Ajaibnya, daun tembakau satu pun tidak ada babi yang mau makan. Diinjek-injek sama babi sampai jadi lumpur. Tidak ada babi mau makan daun tembakau. Oleh karena itu saya nasihatkan, janganlah membuat babi menjadi heran. Kalau ada orang merokok di depan babi, babi heran. Dia bilang sama kawannya, kita saja gak mau ya. Supaya kita jadi orang bertakwa. Tidak rakus dengan yang halal dan jijik dengan yang berhenti dari yang makruh. Baru kita orang bertakwa.